semuanya, ketemu lagi sama Denny Bas di sini dan ada Kanyu Putri. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan bikin vlog yang sedikit berbeda karena spesial, kita lagi di Bali. Kita mau jalan-jalan sambil ngerayain apa? Anniversary kita yang kedua. Dua. Nah, kali ini kita nggak berdua aja. Kita barengan sama teman-teman dari Speed People yang ngebantuin untuk bikin vlog. Jadi ini sebenarnya di belakang kamera ini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. 30 satu, tapi 30. Kamu jahat loh, kamu di sini sama kamu. Jadi ini kita rame-rame di sini. Kita mau jalan-jalan bareng-bareng keliling Bali selamanya kurang lebih 2-3 hari. Jadi vlog ini akan menjadi vlog keseruan kita jalan-jalan di Bali. Kita kemana dulu? Ke Monkey Forest. Kita ke Monkey Forest dulu, ketemu saudara-saudaranya Calvin. Berarti. Semua disebutin. Let's go. Sambil tadi OTW kita ke Monkey Forest, kita nggak sengaja ketemu perkebunan ladang. Ladang bunga. Bunga namanya bunga gumitir kalau di Bali atau bahasa Inggrisnya marigold. Nah ini kayaknya. Iya. Gua nggak pernah lihat sih ada ladang bunga seperti ini. Ini buat foto-foto cakep banget, bener cakep. Harusnya sih di Bali banyak ya, karena ini dipakai buat acara-acara di Bali kan. Buat sesajen, buat apapun itu. Ini kebetulan ada satu dekat hotel. Dan lagi berbunga. Dan lagi berbunga. Langitnya lagi biru, cuman sayangnya mataharinya udah agak terlalu tinggi, kita agak kita siang. Sudah terlalu siang. Cuman ini buat foto prewed ala-ala couple. Bagus sekali. Kayak kita ya barusan. Ya, kayaknya kita udah harus cabut karena mobil kita menghalangi belokan. Ayo, let's go. Lagi mampir ke Monkey Forest, kita udah nunggu. Monkey Forest, kita mau masuk ke goa. Jadi ternyata di sini harusnya banyak monkey. Cuman entah kenapa siang ini kayak lagi pada bobo siang. Gak tahu monkey-nya pada kemana. Kayaknya monkey-nya gak suka sama kamu. Kayaknya yang suka sama aku tuh kayak kucing deh. Bukan monkey. Kucing juga gak suka sama kamu. No, kucing love me. Enggak. Cari monyet lagi. Satu lagi merem. Jangan buang permen karet sembarangan. Ini iya. Monkey-nya makan permen karet mana bisa proses dia. Kayak jangan buang permen karet sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Kasihan banget anjir. Sudah dari lagi. Enggak jadi. Jadi. Kalau sama Kanjeng Putri galauan susah jadi bareng. Untung aku milih kamu. Oh wow, masuknya bagus juga ya. Masuknya bagus. Selalu tawar-tawar udah ya. Masuknya bagus juga, udah tawar nggak jadi. Ini kenapa mana sekarang? Lah, Berdi katanya tadi sakit itu, nggak kesini aja. Oke, baru tahu, sebenernya baru tahu. Ternyata di sini ada dokter klinik buat... Buat Berdi. Cuma lihat ada apa di sini, cuma lihat. Jadi kita selama di Bali ini kebetulan dapat mobil dari Jetwings Tours Bali. Ini Instagramnya. Kemarin gua agak buru-buru nyari mobil, ternyata dapat. Gua juga dapat ini setelah direkomendasiin sama si Arif Muhammad. Dan ternyata terbukti benar. Pelayanannya oke, mobilnya bagus. Mobilnya baru, Pak ya? Baru berapa bulan? 2 bulan. Baru 2 bulan. Dan jadi emang semuanya servisnya enak. Kalian kalau butuh mobil, kontak ke sini aja, Jetwings Tours Bali. Karena servisnya oke sekali. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Oke,
Jadi sekarang kita sudah ada di Umadunga. Artinya apa? Or Umadunga. Umadunga. Doa yang di tengah sawah. Doa dari sawah. Oh, doa dari sawah. Doa yang di tengah. Ini tempatnya asik sih. Keren banget dan ada mainan yang seru banget di bagian bawah yang kita akan main sebentar lagi. Swing. View-nya keren ya. Ini tinggi sih. Gue sih pengen banget. Kamu gak mau yang? Enggak. Kenapa? Takut jatuh. Fix kalian kalau ke Tegalalang main deh. Di Tegalalang tuh sebenarnya banyak kayak kafe-kafe gitu. Tadi ke salah satu kafe, cuman tuh rame banget, udah gak asik lagi. Yang ini sepi, asik, jadi keren tempatnya. Itu ada jalan setapaknya, jelas gak licin, dibikinin jembatan. Dan sebenarnya sih free semuanya, cuman ada kayak donation box doang, kalian bisa kasih donation sesuka hati kalian. Tapi yang jelas di sini rapi, dibersihin, jadi kalian kesini wisatawan enak banget. Oke, mari kita ke atas. Jadi di sini sudah disediakan petani starter kit dari topi sampai ini. Ya ini nggak starter lah, mana tanamannya, mana sawahnya. Disuruh ngambil sendiri. Duluan ya. Oke, sekarang waktunya kita main swing pakai harness. Pakai beli. Ya. Aman kan beli ya? Bener kan beli? Bener. Bener ya beli? Sing terbesar. Pernah nanti lihat Denny mas pahanya dipegang dua cowok. Bener nanti dia? 1, 2, 3 Ini adalah ayunan terbesar yang pernah gue cobain. Dan ayunan dengan view paling epic yang pernah gue cobain. Jadi kalian kalau kesini harus nyobain teman-teman. Seru sekali. Dan sekarang kita lapar. Ayo kita makan. Jadi ini digocek. Dulu tuh gue udah pernah kesini. Ini 3 tahun-tahun yang lalu kali ya. Dulu tuh belum terkenal. Dulu belum ngetren sih. Dulu belum ngetren kan? Baru sekarang. Sekarang ya lumayan banyak bisnis baru. Kan jadi kayak rame banget itu juga. Oh, by the way, ini nama tempatnya apa? Sambang Mata Ubud. Bukan, nama jalannya. Jalan Gautama. Jalan Gautama. Antara G-O-O-T-A-M-A atau G-O-U-T-A-M-A. Pokoknya di Ubud nih, jalan kecil gitu. Jadi sekarang kita lagi ada di restoran Sambal Mata di Jalan Gautama di Ubud. Vibe-nya sih asik sih. Lampunya warna kuning tuh berarti udah tempatnya asik. Dan menunya sih kayaknya banyak sih. Ada Asian, ada European, ada bibimbap. Dan penasaran yang namanya Sambal Mata, restorannya hostnya ada menu Sambal Mata lagi. Terima kasih ya, udah mau mampir sini. Sama-sama. Kapan? Kapan-kapan mampir lagi. Yep, mampir lagi. Makasih ya, Kak, udah datang. Makasih. Besok datang lagi ya, Kak. Oke, jadi sekarang kita selesai makan malam dan kita akan lanjut besok subuh untuk mengejar sunrise di Pinggan. Pinggan. Oke. Jadi besok pagi kita ke Pinggan. Saya berjumpa besok. Dah. Jadi kita akan ke Pinggan. Ya. Entah gue gak tau namanya, gue gak tau tempatnya apa, tapi kata mereka bagus. Berapa setengah jam? Iya, kira-kira ya 42 menit. Setengah jam 42 menit dari sini. Cuma karena emang hotel kita ini buat lagi gak ada jauh di atas. Jadi emang udah agak dekat jauh. Oh, by the way, hotelnya keren deh. Kita gak minta disiapin breakfast sih. Buat
living jam 4 pagi ini terus sama mereka disiapin. Keren juga sih. Nanti mereka tadi malam kita bilang kita mau pergi jam 4. Kita mereka disiapin tadi. Siapin. Apa yang bisa disiapin ya? Keren, keren, keren. Itu servis yang keren. Jujur. Sarapan kita bubur kacang hijau dikasih ketan. Dikasih ketan putih. Kuahnya? Kuahnya kacang hijau. Kuahnya kok kacang hijau. Enaknya adalah diangkat di udara yang dingin sedingin ini enak. Di sini cuacanya dingin sekali. Otw ke sini tadi dingin. Yang naik mobil sih enak ya, anget-angetan ya. Bapak Kevin, tapi tadi kita naik motor dingin, kabut kayak 10 menit kabut terus loh. Naik mobil dingin gila. Kamu kan di belakangku soalnya. Dingin tau. Dingin sih. Ini namanya Desa Pinggan. Desa Pinggan. Tempat ini epic banget karena ada view-nya luar biasa, terus masih ada pohon itu. Dulu. Enggak, gue dulu ngambil prewetnya di sini. Kerjain di sini. Jangan ngasal cuy, ntar orang bengkel. Oh ya, jangan kesini kalau yang prewet ya. Kita syuting di hutan pinus gitu, deket Denpasar sih. Deket Denpasar. Deket Denpasar. Dari airport 5 menit. Gimana view-nya hari ini? View-nya keren banget. Itu di sebelah sana baru kayak orange-orange gitu. Tadi lagi bikin video turun dari gunung, turun agak turun sedikit ke arah utara, nggak sengaja ketemu tempat ini. Ini tempatnya keren banget sih, karena kerennya adalah tadi kita tuh di sana ngeliat Gunung Batur kan. Dari sana ke sini cuma kayak 10 menit, di belakang kita tuh udah ngeliat, jadi gonggongin. Di belakang kita itu sekarang Laut Bali Utara, yang mana itu keren banget. Gue di Google Maps aja belum ketahuan ini nama daerahnya apa, nggak tahu. Tapi yang jelas di sebelah sana kalau di Google Maps itu adalah tempat entah desa entah kota namanya Tejakula. Ini Singaraja. Hah? Singaraja. Singaraja berarti udah Singaraja. Ini tempat kayaknya nggak pernah disunggui didatengin wisatawan. Keren, keren banget. Nggak sengaja nemu tempat sekeren ini di Bali. Oke, sekarang kita lagi mampir untuk minum kopi di Kitamani Coffee. Kitamani Coffee atau apa sih namanya? Kitamani Coffee. Kitamani Coffee di daerah Kitamani. Kopinya enak, kopinya lokal, fully washed, jadi di V60 bersih dan kamar mandinya juga bersih. Jadi kalau misalkan butuh setoran pagi-pagi, yang mana gua sama Mary baru saja melakukan, itu aman banget dan view-nya sih yang keren. Sambil minum kopi, sambil ngatin Gunung Batur ya? Iya, itu kopi apa keren sih? Keren
mobil luak. Enggak. Lu luaknya lepas. Ini kalau luaknya lepas. Guys, ini gini. Kalau luak tuh gak ada kayak gini. Silakan lihat. Kenalin Abu. Abu. Jadi sekarang kita lagi ada di Cibumana Waterfall. Kita mau main air. Aku udah ganti baju. Keren. Kita sudah selesai bermain di Cibumana. 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 Sangat-sangat recommended. Susah naik tangga. Karena terjun rapi. Perjalanan menuju ke bawahnya rapi. Ada security-nya juga di bawah, jadi kalau kita mainnya terlalu dekat sama terjun, diperlukan suruh balik. Overall bagus. Jadi sekarang kita udah selesai main. Tadi mainnya seru banget, setelah kali gue main kayak terjun. Terjunnya bagus sih. Jadi standarnya nanti tinggi sekali kalau aku main kayak terjun berikutnya. Nah, air terjunnya tuh rapi, soalnya air terjunnya sendiri tuh rapi gitu loh, kayak air terjunnya sendiri turunnya kayak simetris. Iya, kayak simetris. Oke, jadi sekarang hari keempat kita di Bali. Hari terakhir kita ke malam, kita balik ke Jakarta. Oh no. Dan hari ini kita Dan hari ini kita diajak sama Koko Kelvin dari Speed People untuk berkunjung ke Dapur Pemuda, yang mana ini adalah restoran beliau. Jadi ini adalah pesan sponsor. Jadi nanti gak enak pun gue akan bilang ini enak. Nah, ini terkenal enak, ini terkenal. Jadi di sini katanya menu yang paling enak adalah nasi. Nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing kita pesan. Terus ada sop buntut. Kau pesan nasi bakar? Kamu nasi bakar, mendoan. Kau pesan ayam goreng? Ayam goreng. Ya, kita akan pesan itu. Dan Koko Cafe sendiri yang akan mengontrol di belakang. Jadi dia lagi di belakang. Dia jadi follow sama kita juga. Jadi harusnya rasanya enak. Kita tungguin aja. Kita boleh ke belakang kan? Kayaknya jangan ya. Karena di belakang adalah rahasia dapur. Literally rahasia dapur, karena di belakang adalah dapur. Iya.
Jadi kita tunggu makanannya aja ya. Ini bunyi nasi goreng sih. Kasih lah ya. Terus kita coba, kalau food blogger gitu ya. Coba dulu ya guys ya. Kalian gimana bisa diajarin? Rasanya kayak spaghetti. Salah. Nah, tapi ini nasi goreng kebulin. Enggak, ya kesini kami kesannya. Oh, ya. Apa ada bumbu tertentu yang mirip-mirip sama kebulin? Nah, iya. Si ada kebulin. Tapi emang agak ada rasa kebulin, tapi emang. Ya udah. Nyobain ya? Enggak. Enak enak. Gue enak suka kayak bukan yang enggak mau nyoba. Iya, enak. Enak. Soalnya yang kalau yang punya dalam kata mau kelas kok. Enggak gimana? Gak berpemuda namun aduh enggak fokus sih. Nanti ada muncul di ting. Oh iya, muncul di ting. Mana mana kok? Nasi. Serius nih. Nasinya enak. Kambingnya. Kambingnya enggak alot. Serius nih. Bumbunya kuat. Hotel. Oke, dulu aja untuk video kita di Bali ini. Gue mau ngesapin terima kasih banyak untuk teman-teman Speed People. Ada kakak Berdi, ada kakak Kami juga kan sini. Ya sudah, dan kalian berdua yang tidak kelihatan di kamera. Sama... Kakak Budi apa lagi? Kakak Budi gak kelihatan. Yang sudah mau bantu bikin vlog di Bali ini, ya pasti kalian jangan lupa follow Speed People. Terus, thank you juga untuk Kak Afi sudah mengajak kita makan siang di Dapur Pemuda. Sudah mengajak kita jalan-jalan kemarin, yang kita biji motor bos. Banyak gini ya? Iya. Biji motor bos, Titi Batu, sama Jet Wings Tour Bali yang sudah mau menyewakan mobilnya seperti R3-nya. Terima kasih. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like. Jangan lupa subscribe. Sukses di jalan, and I'll see you in the next video guys. Bye bye.